Oke, ya ketemu lagi di Om Back. Om Diki is back di edisi sekarang. Edisi berapa? Lupa lah, walalam disawab lah. Edisi 2049 kali ya. Edisi ini kembali lagi di setiap hari Sabtu jam 12 siang. Ini akan dirilis gitu. Jadi kita udah jalan panjang banget ya. Jadi setiap hari Sabtu jam 12 siang Om Back kembali lagi. Dan jangan lupa, yang gue ingetin sekali lagi, bahwa Om Back ini bisa didengerin juga di platform podcast ada di Indonesia, ada Spotify, ada Google Podcast, ada Apple Podcast dan sebagainya. Jadi teman swasti yang nggak mau buka handphone sambil ngeliatin videonya, tenang aja gitu ya, masih bisa denger audionya juga, handphone dimatiin jadi hemat baterai. Oke, di siang yang panas ini. Ini panas banget loh, astagfirullahaladzim. Tapi kita tetap semangat untuk bikin konten. Kenapa? Karena kita tiada henti-henti untuk ngasih tahu versi kita yang bener itu tuh kayak gimana sih miara ikan gapi. Nah, yang menariknya adalah di edisi yang sekarang, episode sekarang ini, kita akan bahas tentang apa sih yang kadang-kadang suka, yang pasti ini pemula pasti melakukan kesalahan ini nih, gitu. Biasanya tuh hal-hal yang kecil-kecil gitu, kadang pemula melakukan kesalahan banyak hal gitu ya yang mereka tidak sadari. Nah, sekarang kita akan tanyain ke Om Diki, apa sih yang biasanya pemula itu biasa melakukan kesalahan itu yang kadang-kadang mereka nggak sadar kalau itu sebuah kesalahan. Wow, gua nggak pakai titik itu, nggak pakai koma, panjang banget ngomongnya. Om Diki is back. Mana dia orangnya? Nah, ini dia Om Diki. Nah, dahsyat. Om Diki lagi pakai baju baru. Seragam uniformnya Swasti Farm gitu ya. Di bagian depan itu Swasti Farm dengan bendera merah dan putih. Bagian bawahnya itu G-Maps-nya, di markas Swasti ada di mana. Dan bagian belakang itu menarik banget sebenarnya. Teman Swasti yang datang ke markas nanti bisa lihat tuh, kalau ada teman-teman tim dari Swasti Farm pakai baju ini, belakang itu tulisannya apa. Oke, okay. Udah berapa menit tuh gue ngomong sendirian, Om? Apa sih yang biasanya itu pemula itu nggak sadar ketika dia melakukan sesuatu dan itu ternyata salah gitu loh? Apa sih kadang-kadang, oh ternyata ini bener loh, tapi kadang-kadang itu salah gitu. Ini berlaku juga untuk breeders maupun penghobi ikan gapi yang naro ikan gapi itu di akuarium ada di rumah gitu. Bukan breeders maksudnya gitu. Iya, sebenarnya banyak ya, ya kalau masalah itu banyak. Yang biasanya mereka pasti melakukan itu tuh gitu loh. Apa ya? Kira-kira apa tam? Misalkan ya, cara kasih makan gitu. Wah, itu basic banget dan dan kebanyakan memang salah. Banyak-banyak yang salah. Iya. Tapi bukannya iya salah banget sih, enggak. Cuma kan orang tuh kan punya apa? Penafsiran. Enggak. Punya cara masing-masing. Iya, betul. Ya cuma kalau yang benar sih memang ada. Iya. Terutama buat anakan ya. Iya, betul. Anakan tuh memang harus makan terus. Harus makan terus? Ya, seperti seperti bayi kan. Bayi berapa jam sekali kan makan. Iya, seperti sama. Golden moment-nya mereka ya. Sama. Golden moment-nya. Kadang-kadang kan mereka bertanya, ikanku, anakanku kok kok nggak gede-gede? Lah, itu berarti kurang makan. Kurang makan. Betul ya. Kayak itu sering terjadi ditanyain sama pemula. Kenapa anakan saya nggak besar-besar, ya kurang makan. Oh, di situ ya? Iya. Di situ. Itu fatal. Itu fatal ya? Fatal. Jadi kadang-kadang, ya karena ketidaktahuan, jadi udah kasih makannya itu udah cukup 2 hari sekali misalkan gitu ya? Ya enggak sih, biasa juga sehari bisa mereka bisa 2-3 kali. Tapi... Ya, nah tapinya nih? Sekali makan tuh dia kenyang nggak? Oke. Okay. Masalahnya tuh itu. Oh iya. Kayak, kamu iya, betul. Kasih makan cuma asal peruk tanpa dilihat. Ikannya kenyang nggak? Kamu kalau ngasuh bayi, kasih makan pasti dilihat sampai dia benar-benar kenyang kan? Yes, betul. Ya, sama. Komen basket tuh lagi passing tuh no face, Om. Iya. Gitu. Yeah. Set gitu kan, basket gitu no face gitu ya. Nah, nggak pada ngerti kan? Nah, itu yang kadang-kadang mereka nggak tahu tuh. Indikasinya tuh, indikasi kita ngomong anakan ya. Indikasinya tuh kalau anakan itu udah kenyang itu apa, Om? Ya perutnya gendut. Perutnya gendut? Kelihatan gitu ya? Kelihatan. Terutama paling enak lihat tuh dari atas. Nggak dari atas? Sebelum makan dan sudah makan. Ya. Kalau benar, ikan pasti langsung bertambah besar.
Oh, kalau nggak bertambah besar berarti kurang makan. Oke. Itu nggak paling gampang. Oh, itu nggak disadari. Itu udah, paling gampang. Pokoknya gue kasih makan tuh 3 kali sehari dah, pagi, siang, malam gitu. Iya. Tapi nggak sadar bahwa sekali makan itu mereka ikan gapi itu udah, kita harus pastikan mereka kenyang tuh. Betul. Oh, gitu. Jadi perutnya kelihatan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Terus hal kayak gitu. Hampir dikatakan bisa 2-3 kali lipat besarnya dari sebelum makan. Oh, gitu ya. Itu yang kelihatan kendut gitu. Iya, itu yang benar kalau buat anakan. Justru kan kalau ikan tuh kalau menurut saya sih perawatan ikan tuh nggak bisa cuma 15 hari pertama. Iya. Itu akan berkesinambungan. Terus-terusan sampai tua pun ada caranya tersendiri. Wah. Jadi kalau cuma berdasarkan 15 hari harus diperawat bagus, setelah itu enggak, ya enggak akan bagus juga. Harus terus-terusan. Harus terus-terusan. Terus-terusan. Ya. Nah, kadang-kadang istilah golden moment itu yang membuat jadi miara gapi itu fokus tuh 15 hari aja. Nah, setelah itu mereka lupa kadang-kadang. Cuek gitu ya. Nah, itu enggak bisa. 15 hari itu penting, tapi memang setelah itu tidak kalah lebih penting ya kan gitu ya. Sama pentingnya semua. Sama pentingnya. Jadi makanya ini yang kadang-kadang itu suka udah 15 hari aja gue pikirin deh gitu, abis itu ya santai-santai aja. Karena satu staging di 15 hari kemudian 16 hari berikutnya itu treatmentnya harus beda-beda tuh. Betul. Nah, maka itu pentingnya ilmu deh tuh ya. Makanya sering terjadi itu. Ya. Ikan, anakan ikan gabisnya kenapa nggak besar-besar? Itu jawabannya itu, kurang makan. Wah, tuh prinsip pertama tuh. Kalau ternyata memang kesalahan yang paling sering dilakukan dan nggak sadar. Nah gitu tuh, kasih makannya tuh nggak bikin kenyang gitu. Terutama kalau mereka kasih makannya cuma pakai pelet sama Artemia. Itu memang benar-benar harus diperhatikan, benar-benar ikan kenyang. Beda kalau mereka pakainya cacing ya. Cacing cuma asal taruh, ikan udah pasti kenyang. Udah kenyang? Oh gitu. Tapi kan kalau cacing kan cuma bibit-bibit tertentu yang akan menggunakan itu. Karena kalau bagi saya sih cacing sih saya nggak rekomen. Iya, karena banyak unsur hara lagi. Banyak unsur-unsur di dalamnya yang kadang-kadang justru menjadi masalah berikutnya untuk ikan gapi gitu ya. Oke. Dan kalau tadi tuh kita ngomong, Om Diki sering banget tuh bilang tuh yang kadang-kadang kita nggak menyadari tuh kadang-kadang tuh kalau tadi itu gua baru ngeh juga bahwa ketika anakan itu kita mesti makannya enggak cuma 3 kalinya, tapi memastikan setiap kali makan dia kadang kenyang. 2 kali aja cukup kok. Iya, segitu kan. 2 kali cukup, tapi memastikan setiap kali makan dia harus benar-benar kenyang. Oh, karena kenyang. Dan yang sering banget Om Diki sampaikan bahwa itu mesti dipuasain tuh untuk di masa-masa tertentu udah gede gitu. Kalau udah besar Ternyata memang treatmentnya beda-beda tuh. Beda. Jadi jangan sampai yang pemula karena ada salah tuh ketika dia anakan sampai ketika gede itu pola makannya sama aja. Itu yang salah. Yang sering tuh terjadi lagi kesalahan fatal kalau ikan udah dewasa itu. Kasih makannya tetap banyak. Nah, obesitas pasti. Obesitas itu masalahnya banyak kan? Banyak. Pasti ikan cepat, pertama ikan cepat mati. Ikan cepat bungkuk. Ekor mudah melipat. Udah itu masalahnya ada di situ semua. Oke. Makanya kalau ikan udah menanjak dewasa gitu itu kira-kira sekitar umur 3-4 bulan. Itu makannya polanya harus beda dengan ikan yang masih remaja. Oh, harus dirubah tuh langsung deh tuh ya. Dan itu karena ada pemula nggak sadar itu tuh. Nah, itu kesalahan fatal. Kadang tetap seneng ngasih makan kan, kasih makan sebanyak-banyaknya. Pasti obesitas. Iya, karena dipikir buat apa gue kerja banting tulang macem-macem, gue nggak kasih makan gapi gue kan gitu ya. Kasih makan terus gitu ya. Tapi emang harus ada treatmentnya tuh. Jangan sampai ketika udah dewasa kasih makannya sama aja menyebabkan dia jadi obesitas. Masalahnya banyak banget. Wow, tuh itu yang pakan aja tuh. Itu sering kesalahan fatal yang sering terjadi, bukan cuma pemula. Yang pro aja juga masih banyak yang melakukan. Tidak menyadari itu. Hal itu. Iya. Oke. Nek, beruntung banget nih yang pemula yang baru aja miara ikan gapi ini bisa jadi ilmu. Nanti ketika jadi udah sampai level advance gitu ya, level advance. Itu nggak dilakukan lagi deh itu ya. Dengan berarti 14 tahun di industri ikan gapi, itu pelajaran-pelajaran yang luar biasa banget tuh. Yang nggak bisa didapetin dengan katanya gitu. Cuma lihat dari teori-teori nggak bisa lah. Yang paling penting itu adalah pengalaman. Terus ini. Apa lagi? Mereka kan kadang-kadang sering makan, aku udah pakai Artemia. Tapi ikanku tetap nggak besar-besar. Oh iya. Jawabannya cuma satu, tetap kurang makan.
Karena gini, perbandingan. Anda lihat di luar negeri, mereka ikannya berapa, bikin artemianya berapa. Perbandingannya itu. Oh iya bener ya. Ya sekarang ikan cuma kira-kira berapa ya, berapa tank lah paling ya. 100-200. Bikinnya pakai galon besar. Oh. Saya ikan sampai kira-kira ya. 300 tempat, bikinnya cuma pakai galon kecil. Itu harus ini, kalau di Indonesia rata-rata begitu, karena apa? Artemia di Indonesia itu mahal, karena Indonesia belum bisa produksi sendiri. Jadi ya kita harus impor kan, kalau yeah. mereka kan lebih murah, makanya kan kasih makan pakai artemianya udah semaunya dia. Oke. Itu yang sering terjadi. Jadi itu juga kadang-kadang pemula tuh, jadi sebelum kita wah kita mau ini, mau bikin tank misalkan, mau bikin akuarium misalkan 100 akuarium, harus pastikan kemampuan dia untuk beli artemia misalkan itu sanggup gak ke sampai dengan 100, jangan-jangan ya, jumlahnya aja, jumlah tanknya aja yang banyak sekarang gak maksimal gitu. Tergantung ya. Kamu mau asal piara aja atau memang mau cari kualitas, itu aja masalahnya. Oke. Kalau asal piara ya udah sembarang aja ya, yang penting ikan bisa hidup survive kan, bisa besar. Tapi kan masalah kualitasnya kan iya nanti dulu. Iya, itu juga berlaku di manusia sih Om, di seribu hari kehidupan manusia itu kan nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu kan pertama untuk mencukupi kebutuhan organ-organ dalamnya dia tuh. Betul. Organ dalamnya udah terpenuhi, kemudian nutrisi udah terpenuhi, kemudian masuk ke tinggi. Kan gitu ya, tingginya dia. Kalau dia terpenuhi masuk ke tingginya dia, dan kemudian ketika udah terpenuhi semua baru masuk ke otaknya dia tuh. Kemudian kemampuan logika, kemampuan verbal dan sebagainya itu didapat ketika nutrisi itu lengkap, udah tercukup untuk hidup, untuk ninggi, kemudian untuk di otaknya dia, nutrisinya dia gitu loh. Ya, memang betul itu. Sama okay. Sebenarnya kan konsep logikanya sama aja sih. Itu salah satu yang sering dilakukan salah apa para pemula itu, masalah kasih makan itu ya. Pemula itu penting, fatal banget soalnya. Nah, teman swasti yang lihat video ini gitu ya, di Ombek edisi ini gue sebenarnya mau ngomong nanya banyak banget gitu, tapi ketika ngomongin pakannya udah panjang lebar nih. Iya, banyak banget sebenarnya masalahnya. Banyak banget, tapi teman swasti punya pengalaman yang kayaknya salah deh gitu segala macam. Terus saya kalau komentar nanti mudah-mudahan kita bisa jawab pakai video tentunya biar puas gitu ya. Oke, itu dia Ombak edisi sekarang. Aku Dodi Sofedi, Marketing Director Swastifarm. Diki Chandra. Atau kenal sebagai Om Diki, Research and Development Director dari Swastifarm. Sampai ketemu di Ombak berikutnya. Jangan lupa dengerin, gue lagi ngerjain videographer nih. Dia mau pencet. Jangan lupa dengerin podcastnya di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Dadah, cepau!